الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islami Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'ahuda ila yaumiddin amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali dalam rangka melanjutkan kajian Kamus Al-Quran, rujukan lengkap kosakata dalam Al-Quran. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-252, yaitu darkun. Lafadz dark merupakan isim masdar yang berasal dari lafadz al-idraku, yang mengandung maksud akibat yang paling bawah dari segala sesuatu yang begitu dalam. Contohnya balagol goas, balagol gausu darokal bahri, balagol gausu darokal bahri, yaitu penyelam itu sampai ke dasar laut. Ia juga bermakna satu tingkat dari tingkatan api neraka dan penyusulan. Ia hanya disebut sekali di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa ayat 145. Al-Kafawi berkata, Ad-Dark, untuk tingkat yang paling bawah maksudnya, tingkat yang menjadi asas tingkatan seterusnya, yang bertambah. Al-Baidawi menafsirkan lafaz ini dengan tingkatan api neraka yang paling bawah. Begitu juga dengan penafsiran An-Nasafi. Mereka diletakkan di tempat itu karena mereka lebih jahat dari orang kafir. Mereka memperolokkan dan mempersendakan atau mempersendaguraukan Islam sekiranya berkumpul dengan orang kafir dan menipu orang Islam. Dalam tafsir Al-Khazin, Ad-Dark bermaksud lapisan atau tingkatan paling bawah api neraka. Api neraka terdiri atas 7 derajat atau lapisan, 7 darokat atau lapisan, yang sebagiannya di atas sebagian yang lain. Lapisan dan tingkatan api neraka dinamakan darokat karena ia saling menyusul dan bertindih. Sekiranya dikatakan mengapa siksaan untuk orang munafik lebih kuat dari orang kafir, aku menjawab, orang munafik seperti orang kafir dalam kekufuran, malah lebih dari itu. Karena apabila mereka berkumpul dengan orang kafir, mereka memperolok-olokkan Islam dan orang Islam, serta membongkar rahasia-rahasia kelemahan orang Islam dan memberitahukan kepada orang kafir. Abdullah bin Mas'ud dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma berkata, ia adalah rumah dari besi yang ditutup dan berada di dalam api neraka, dibakar dari atas dan bawahnya. At-Tabari berkata, ia adalah tingkat api neraka yang paling bawah.
Begitu juga penafsiran dari Ibnu Abbas. Kesimpulannya, lafadz ad-dark ialah lapisan api neraka yang paling bawah.